Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penampakan warna baru Honda Beat 2023, warnanya sangat beda ya dengan yang dulu ini warnanya kayak keabu-abuan gitu. Tapi kalau di ah, abu coklat ya kayaknya. Tapi kalau di suratnya nanti katanya warnanya akan jadi warna silver. Tapi nggak tahu nih, belum ada kepastian karena belum dapat STNK-nya juga. Ini baru datang semalam. Karena kalau yang kemarin-kemarin kan warnanya kayak gini nih. Ah, silvernya agak putih kan. Terus, untuk tampilan ini nggak ada perubahan ya, semuanya sama, speedometer juga sama, kontak pun sama. Ini ada lubang casannya, sama juga kayak yang kemarin juga ada lubang casannya. untuk mesin kayaknya sama juga nih kalau dilihat-lihat nggak ada perubahan bahan sama juga cuman ini kasih kita tadi kasih warna nih kebetulan ada sisa kemarin variasi bautnya ini hanya koper ya yang plastik murah nih 10 ribu dapat berapa biji banyak banget tuh karena sayang ya udah tempelin aja ke sini lumayan ada warnanya dan di bagian kenal pot Sama aja sih Gak ada perubahannya Cuman hanya warna abunya saja yang Warna silvernya aja yang agak ke abu-abu coklat gitu ini Ini kalem banget nih warnanya Kalau dilihat-lihat Coba tinggal tengok dari jauh ya Nah Ini kalem banget nih warnanya itu kan Gak terlalu ngejreng warnanya. Kayak sim simpel lah gitu kan. kalem. Cek orang Sunda tema lungguh cina Warnanya tuh. Kalau yang kemarin silvernya kan agak terang. Untuk bagasi Masih tetap kayak gini kita nggak dikasih kunci, cuman kunci apa ini? biasalah hanya kunci sama obeng platnya pun kita nggak dikasih nggak tahu belum ya Oke ini penampakan Honda Beat seperti ini ya Semoga aja motor ini awet Dan selalu jadi milik Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh